Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okey? Hai korang, apa yang admin nak kongsikan hari ini ialah tentang konsert akhir Gegar Baganza 2019 malam tadi. Kita telah lihat 6 bintang Gegar Baganza 2019 mempamerkan persembahan terakhir penuh bertenaga pada konsert akhir itu. Apa yang membuatkan satu Malaysia atau satu Singapura terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh juri apabila Nekyu dan Hadi Mirza berkongsi kedudukan pertama sebagai juara Gegar Baganza 2019 menewaskan 4 peserta yang lain? Malam tadi korang tengok tak? So korang rasa setuju ataupun tak setuju dengan keputusan malam tadi? Gegar Baganza 2019 tidak sama seperti musim-musim yang lain kerana 2 orang peserta bergelar juara. Admin rasa kedua-dua mereka sudah membuat persembahan yang terbaik. Banyak juga komen dari netizen yang tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat kerana mereka mahukan Nekyu atau Hadi Mirza yang jadi juara. Apa-apapun, keputusan telah pun muktamad. Kedua-duanya dah pun bergelar juara. Kira okey lah tu kan? So, bagi peminat Nekyu dan Hadi Mirza, apa salahnya mereka berkongsi kemenangan bersama? Bercerita tentang persembahan Nekyu pula malam tadi, Nekyu menyanyikan lagu Serikandi Cintaku penuh penghayatan sampaikan bonda Hati Kuesenda menitiskan air mata dengan nyanyiannya. Manakala Hadi Mirza menyanyikan lagu Ku Bersuara tidak kurang hebatnya apabila Datuk Ramli MS komen katanya so good. Di battle round pula, Nekyu dan Hadi Mirza berentak menyanyikan lagu Ha Tepuk. Waktu tu admin fikir salah seorang mesti tak pandai nyanyi. Yelah korang, lagu ni bukan lagu yang biasa diorang bawakan. Ni lagu rap yang tiada nokta. Kata orang-orang tu lagu senapas panjang. Tapi tekaan admin salah lah. Kedua-duanya sempurna membawakan lagu ini, umpama penyanyi rap yang sudah berpengalaman. Kalau korang nak tahu, Hadi Mirza dan Nekyu berkongsi markah 87%. Tempat ketiga Jad 76%, tempat keempat Nur Fatimah 68%, tempat kelima One Nation MC 67% dan tempat keenam Syam Visa 65%. Tahniah admin ucapkan buat Nekyu dan Hadi Mirza serta kesemua bintang Gegar Baganza 2019 di konsert akhir ini. InsyaAllah jika diberikan kesempatan dan kesihatan akan bertemu dan bersua lagi di Gegar Baganza 2020. Macam mana korang? Korang terhibur tak dengan video yang admin kongsikan? Korang jangan lupa tekan subscribe supaya korang sentiasa on dengan video-video yang seterusnya. Okay? Dadah! Terima kasih korang kerana menonton di Idros Channel. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya!